والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. بيان حقيقة العقل وأقسامه. Ini penjelasan tentang hakikat akal dan bagian-bagian akal. Jadi akal ada hakikatnya dan ada bagian-bagiannya. I'lam, ketahui olehmu, an-nasa, bahwasanya manusia, ikhtalafu, mereka berbeda-beda, fi haddil akli, di dalam memberikan batasan akal, definisi, ta'rif akal, wa hakikati, dan hakikat akal. Wa zahalal aksaruna, dan lupa oleh banyak orang, an kauni hazal ismi, dari keadaan ini nama akal, mutlakan, secara mutlak, ala ma'anin mukhtalifatin, atas makna-makna yang bermacam-macam. Fasara zalika, maka jadilah demikian itu sabab ikhtilafin, itu menjadi sebab berbedanya mereka dalam mendefinisikan akal. Wal haqqul kashifu lil ghataifi, dan yang hak, yang benar, yang membuka bagi tutupan padanya tentang akal, annal aqla, bahwasanya akal adalah ismun, dia nama, yutlaku, yang dimutlakkan, yang dikatakan, bil ishtiraki, dengan bersyarikat, ala arba'ati ma'anin, kepada empat makna. Jadi ya, akal bisa mempunyai empat makna. Kama yutlakus mul'aini, sebagaimana dimutlakkan, dikatakan nama mata, masalan umpama, ala ma'anin iddatin, atas makna-makna yang banyak. Jadi makna ain, maknanya banyak. Wa ma yajri hadzal majra, dan apa yang berjalan ini di tempat jalannya, fala yang bagi, maka tidak seyogianya, ayut laba, bahwa dituntut, dijami aksamihi, bagi segala bagian-bagiannya, haddun wahidun, batasan yang satu, bahkan yufrodu kullu qismin bil kasfi anhu, bahkan disatukan tiap-tiap bagian dengan membuka daripadanya. Fal awwal, maka yang pertama, al wasfu alladhi yufarikul insanu bihi sa'iral bahaim, yang pertama tentang akal, sifat al wasfu alladhi, yang yufarikul insanu, membedakan manusia, bihi, dengan akal, sa'ira bahaim, akan sekalian binatang. Jadi akal ini yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia dikasih nafsu, manusia juga dikasih akal. Binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Makanya kalau ada manusia berbuat maksiat, itu lebih jelek daripada binatang. Ya.
Malaikat hanya dikasih akal, nafsu nggak dikasih. Makanya kalau ada manusia selalu ibadah, menjauhkan maksiat lebih mulia daripada malaikat. Nah, bercita-citalah bisa mengungguli malaikat. Wa huwa allazi bihi ista'adda lil qabulil ma'lumi nazariyati. Wa huwa, dan dia itulah, allazi, yang bihi, dengannya, dengan akal, ista'adda, tersiapkan ia, liqabulil ulumil nazariyati, atau ustu'idda, disiapkan dia untuk menerima ilmu-ilmu yang sifatnya penalaran. Ya, jadi manusia ini siap menerima ilmu-ilmu yang sifatnya nalar, mikir. Kenapa? Karena diberikan akal oleh Allah. Wa tadbiri sanaati atau sinaati wali dua al-khafiyatil fikriyati, dan mengatur segala pekerjaan yang tersembunyi yang sifatnya berfikir. Wa huwa alladhi arada al-Haris bin Asadin al-Muhasibiyyu, dan dia itulah yang menghendaki akan dia oleh Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, sekira beliau mengatakan fi adil akli, pada batasan akal, definisi akal. Innahu, sesungguhnya akal itu adalah gori zatun yutahayya'u biha idrakul ulumi nazariyati, wa ka'annahu nurun yukzahu fil qalbi bi yusta'addul idrakil asya'i. Kata Al-Haris bin Asad al-Muhasibi, jadi gelarnya al-Muhasibi, ya, tukang hisab, ya, tukang hitung. Beliau mengatakan akal adalah gori zatun, ya, naluri, yutahayya'u, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Biha, ya, dengannya, dengan naluri itu disiapkan idrakul ulumi nazariyati, akan mendapati ilmu-ilmu yang sifatnya penalaran. Makanya kita mikir matematika, IPA, itu kan ilmu-ilmu eksak, susah itu. Perlu adanya pemikiran. Binatang nggak bisa kayak begitu, tapi manusia mampu gitu. Kita suka lihat ada orang cerdas banget, Masya Allah, itu orang pintar banget. Itu ininya, gorizatun. Gorizatun yutahayya'u. Dikasih sama Allah, akal yang cerdas. Masya Allah. Ya. Wa ka'annahu, dan seakan-akan akal itu nurun, cahaya. Jadi seakan-akan akal itu cahaya, yukzafu, yang dihujamkan, fil qalbi bihi, di dalam hati Allah berikan. Yusta'addu, yang disiapkan, li idrakil asyai, untuk mendapatkan segala sesuatu, untuk mengetahui. Idrak bisa maknanya mengetahui. Jadi idrak ini dengar, melihat, mengerti. Idrak. Jadi seakan-akan akal itu adalah nur, cahaya, yang dihujamkan, diberikan ke dalam hati. Paham. Gurunya satu, muridnya banyak. Itu ada yang pinter banget, ada yang pinter aja, ada yang setengah, ada yang belum paham-paham. Itu apa yang berfungsi? Akalnya. Akalnya berfungsi. Kan orang IQ-nya macam-macam ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada yang di atas rata-rata. Dia mah kagak belajar juga bisa.
Kan ada orang begitu. Enggak belajar Inggris. Kita ingat dulu lagi masa sekolah. Kita punya teman pintar, ingat ada enggak yang begitu? Kita mau nyusul dia. Kita belajar siang malam. Tapi tetap kita kalah. Masih tetap dia ranking satu, kita ranking di bawahnya. Itu apa yang berfungsi? Akalnya. Tapi hemat saya, akal itu dia sebenarnya hebat semua. Cuma ada yang sering diasah, ada yang kagak sering diasah. Apapun kalau sering diasah, tajam. Sering diasah tajam. Ada orang pinter banget tapi malas. Ada orang nggak begitu pinter tapi rajin. Sering diasah namanya. Itu lebih bisa lebih pinter yang nggak begitu pinter tapi sering diasah daripada yang pinter kagak sering diasah. Pisau tajam. Terbuat dari besi baja tua. Cakep itu. Ya, ada pisau ya dari besi yang enggak begitu tua, muda. Tapi sering diasah. Itu bisa lebih tajam, lebih bagus yang muda, sering. Akal begitu sama. Ya. Kalau kita sering-sering mengasaknya, kalau kita sering-sering asak, tajam. Ini saya suka ngelihat di beberapa santri mungkin yang sering-sering diasak itu tajam, pinter. Walam yansib man ankaru hadza waraddal aqla ila mujarradil ulumi daruriyati. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.